Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini seperti yang teman-teman tahu, gue sudah datang nih Honda City Hatchback yang bakal jadi next project. Seru kan? Nah, sekarang berhubung kita tukang velg, jadi sebelum mobil ini kita papain, yang pertama kali mau gue lakukan adalah kita mau ganti velg. Nah, cuman gue udah siapin ada satu velg Rai S1, warnanya bagus banget, cocok nih sama CCT merah ini. Gue juga belum tahu nih, kira-kira kita kasih nama siapa City ini ya, boy? Ya, Brio kan si Obri, City siapa ya? Nanti gue pikirin. Tapi kalau kalian punya ide, kalian boleh taruh namanya di bawah. Nanti yang kepilih. Nah, kalau misalnya nama pilihan kalian ada yang kepilih sama gue, akan gue kasih merchandise, akan gue kirim. Nah, sekarang kita mau ganti dulu velgnya. Nih, gue ambilin dulu velgnya. Nah, nih Rai S1. Ini ring 17, ring 16 juga sama. 195/55. Kalau itu kan 185/55 kalau nggak salah. Ini 195/55 ring 16. Nah, sekarang kita mau cobain dulu. Kita mau coba pakai. Kira-kira masuk apa enggak? Boleh kalian nanti yang menilai, oke? Kita ganti, kita dongkrak dulu sekarang. Kalau biasanya kita gantiin punya orang, sekarang kita gantiin punya sendiri. Gantinya juga sendiri. Berdua deh nggak masih Ilham. Sekalian kita mau lihat daleman dari CCT hatchback ini ya. Sayang banget nih remnya masih tromol. Ya. Nah, kalau kalian mau ganti velg sendiri di rumah, pastikan punya alat-alatnya ya. Yang pertama dongkrak. Terus kunci roda. Terus yang paling penting velgnya. Sama bautnya. Benar. Kalau nggak cocok harus pakai baut yang aftermarket. Ini kebetulan bautnya cocok nih. Bang, kok nggak ganti velg baru? Tenang. Ini cuma percobaan aja. Soalnya velg yang OEM-nya mendem banget ke dalam ya. Ya Am ya. Enggak keren. Ini sekarang kan minimal lebar lah velgnya. Berubah dulu minimal. Gimana? Ganteng mana? Yang depan apa yang belakang? Coba komen. Ganteng mana depan atau belakang? Ganti velg aja udah merubah tampilan mobil, boy. Jadi kalau kalian punya mobil bosen, keringetan, bosen, ganti dulu velgnya. Bajunya sama Rai S1. Coba nanti. Hah? Nih. Tuh. Dah, yuk kita sekarang lanjutin velg bagian depannya. Belum dikencengin.
Nah, jangan lupa dikencengin ya, karena kalau bautnya nggak kenceng nanti kena getaran di jalan bisa lepas rodanya. Nah, sebelah kanan udah selesai. Sekarang teman-teman lihat dulu, gue akan kasih lihat perbandingan sudah ganti velg sama belum ganti velg seperti apa. Sekalian mobilnya mau gue geser, sebelah kirinya mentok soalnya. Oke, boy, sekarang waktunya kita ganti velg yang di sebelah kiri. Kita ganti sama-sama. Nah, yang depan udah kepasang, sekarang kita tinggal pasang yang bagian belakang. Yuk. Oke, akhirnya selesai sudah diganti. Dengan menggunakan ring S1, ring 16 lebar 7 dengan offsetnya 45. Lebih rata body, velgnya lebih manusiawi bagian depan. Tapi bagian belakang ini memang rada-rada tricky sepertinya ya. Dia kayak model-model MPV. Atasnya agak-agak sedikit keluar dibandingkan depan sama belakang. Oke lah. Nah, itu tadi Sefruit. Sefruit tutorial menghabiskan waktu di rumah selama PPKM. Kalian bisa gonta-ganti velg. Tadi sih gue dibantu sama Ilham, ya mungkin nanti kalian bisa dibantu sama temen atau sama adik, sama kakak, sama anak, sama istri. Serada. Udah ngap-ngapan juga nih. Ya udah, segitu dulu video kita kali ini. Coba menurut kalian bagusan pakai velg OM atau Ray S1? Kalian boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa kasih beberapa pilihan nama untuk city baru kita ini yang kita jadikan project car selanjutnya. Pemenangnya akan gue kirimkan hadiah spesial dari gue dan dari HSR Wheel tentunya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.